tentang pidato ya. Pidato itu juga penting bagi kita ya. Bukan hanya kalian dituntut untuk menjadi seorang orator, menjadi seorang yang pandai berbicara depan umum, tapi manfaatnya itu banyak sekali. Divya, sini sebentar. Baik, Pak. Coba kamu ambil dulu kursinya. Ya, ya Pak. Belakang. Belakang dulu, Divya. Dari tadi, Pak Awasi, kamu kok agak lain-lain ya, tidak bersemangat dalam pembelajaran ini. Ya, kita bisa tahu ya, salah satu. Ini kok, saya tidak suka dengan materi kali ini, materi tidak ada sangat membosankan. Ya, Bapak tahu bahwa tidak semua materi mesti kamu sukai. Ya, tidak hanya kamu saja juga yang tidak suka materi ini, masih banyak ya. Tapi apakah boleh Bapak tahu kenapa kamu tidak suka pidato ini? Karena saya grogi Pak, saya grogi berbicara di depan orang banyak. Boleh Bapak tahu dia cita-citamu jadi apa? Jika Tuhan berkehendak, saya ingin menjadi presiden. Saya mengidolakan Bapak Presiden Jokowi. Wah, bagus sekali cita-citamu di dia ya. Nah, cara menjadi seorang presiden itu ya memang kamu harus bisa berbicara di depan umum. Ya, itu syarat utama. Dan juga kamu juga harus berpidato ya. Kalau seorang presiden kemana-mana itu harus pandai berpidato. Ya, memang awalnya jika kita mau berbicara di depan umum itu sangat sulit sekali. Karena apa? Karena mental. Ya, keomongan berkering, kemudian jantung berdebar-debar, kemudian kepala mungkin pusing, kaki gemetaran, itu malah nyata. Tapi itu masih bisa kamu latih. Caranya adalah terus menampilkan diri untuk tampil di depan umum. Ketika kamu sudah terbiasa, maka hal-hal seperti itu tidak pernah terjadi lagi. Jadi begitu ya Pak, berarti ke lantaran itu biasa ya? Ya biasa. Ya makanya harus kamu nikmati. Iya nak, coba kamu terus belajar dan berlatih. Terus, dan pasti kamu bisa melaluinya. Terima kasih Pak, saya akan lebih giat belajar dan berlatih. Iya, semangat dan berbahagia ya Jaya. Terima kasih Pak. Iya.